Everyone, welcome to Tuesday Mood. Hope you enjoy the show. Hello everyone, welcome to Tuesday Mood. Podcast dimana kita ngomongin tentang hal-hal yang random banget. Dan juga tempat dimana kita dengar curhat-curhatan kalian. And today, ku cuma mau bilang, actually it's gonna be a long day today, so yeah, stick with me, okay? Yang pertama aku cuma bilang thank you so much, bener-bener thank you so much for everyone who helped supported me, baik itu yang nonton views dan juga yang those in JVIP members. You guys are awesome as heck. You have no idea seberapa helpful nih itu kita lewatin yang minggu-minggu pertama. We have raised roughly around 904,000 and that is awesome. Yang gue sedih aja ada is that my family sometimes gak tahu cara budget gimana, jadi obus dapet kadang-kadang langsung habis. But remember, every single one of your donation will go to my family and thank you so much. Gue juga lagi kerjain project-project kayak screenwriting so that I can help support my family. So yeah, thank you all yang udah bantu support dan bantu donate ya. Yang juga yang cuma bisa kasih kata-kata words, it's alright. Kalian tuh benar-benar kasih aku semangat yang benar-benar jarang aku dapetin. So thank you ya semuanya. Seriously, you guys are the absolute best out of all. Now let's go to ini kok ada topik yang lumayan interesting juga. So if you kalian belum pernah atau belum follow bahkan IG-nya aku, kalian pasti tahu aku sering post meme. Aku post meme tentang yang mungkin orang-orang bilang ini stand diriku, atau maybe post tentang meme yang tol-tol, I guess something like that. Dan baru-baru ini aku dapat laporan dari salah satu dari grupnya sebelah. Aku gak mau ngomongin nama grupnya out of respect, dan juga orang actually udah tahu sih. So nanti ku spoil at the end, kau senang aja. So salah satu member ini, I won't tell you her name, tapi she's a really awesome person. So kalau misalkan kebetulan kenal, jangan hujatin dia, cause she's an awesome person. Dia benar-benar membantu banget. She kasih tahu kalau misalnya ada beberapa dari member itu rasa gak nyaman sama satu meme aku. Even though jujur aku agak kaget juga di zaman sekarang masih bisa kesinggung sama yang kayak gitu. Prinsip aku sih simple, aku gak bakalan buatin bercanda tentang orang lain kalau misalnya aku juga gak jadi bahan lawakan. So kalau misalnya aku bercandain mereka, aku juga perlu kena juga. That's why aku kadang dibilang sama itu grupku sendiri nih stand diriku. It's kind of weird, but it's kind of funny though. I have a weird sense of humor, mohon maaf. So to settle that, ku sempat ngomong with the big man himself, dan dia juga akhirnya balas, si tuan muda. All respect, shout out to him. And yeah, he's an awesome person. He's also looking at this through a entertainment standpoint sama kayak aku. Buat kita sana, in the end it's my healthy competition. And aku cuma mau kasih hiburan ke semuanya, my community to you guys, dan juga to the Tuan Munda members. We all in the end cuma pengen kasih hiburan, the best type of entertainment. So yeah, I hope that clears some things up. Aku gak pengen drama, aku cuma pengen kasih like a message to all of you and big respect buat Tuan Muda yang udah balas, because he's an awesome dude. A lot of respect. So yeah, alright then, let's get into the fan mails. Hari ini kita ada sih beberapa fan mail dari beberapa hari lalu, cuma kayak gue gak bakal baca soalnya it's irrelevant, tapi penting banget. So I'm gonna tell you just a short bit. So sometimes
gimana cara ngomongnya. It's so fucking weird, you know. Cause you sometimes you care about someone that you know that will come beside both you and the one you love. Kadang know that we can't be with each other and it sucks, but kalau misalnya di situasi itu, we both need to be at our best selves. Karena kalau misalnya kita sloppy, kita bisa jatuh dan bisa jadi lebih parah daripada kita sebelumnya. So we have to be strong, okay? The one yang kirim fan mail, be strong. Pasti bisa kok, semangat ya. Okay. Okay. So yeah, let's get on with the fan mails. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4. Nice. Alright, then let me read this one. Yang pertama dari Via. Via muncul hati, Brit. Okay, let's read. Hi, Brit. How's your day? Hope you have a very nice day or evening. Yeah, of course. Yang dengerin Tuesday Mood ini juga have a very nice day. It was intentional. And keep fighting. Don't give up dan jangan mau kalah dengan masalah-masalah yang dihadapi sekarang. We can make it through the end and better days will come. Berlaku juga untuk Anda, wahai Pak Brit. Thank you, Afia. Hari ini aku juga mau curhat yang menyenangkan aja. By the time Tuesday Mood episode minggu ini upload, besok hari Rabunya aku mau pergi ke KKN, kan ke desa selama 5 hari, and I'm so excited. Congratulations, aku juga mau, aduh. Aku pengen banget keluar, gak sabar, mau KKN, mau apapun. Ke mall aja aku pengen. Because it's been restrictive as fuck. But it's okay. I'm fine, okay? Bukan tahan jadi hostage. Thank God I will be away from my laptop and assignments for the next 5 days. Jujur perlu lihat yang hijau-hijau sih, alias pemandangan lagi. True banget. Pasti itu. Sebenarnya rada capek juga karena sebelum berangkat harus selesai beberapa makalah yang deadline-nya udah kurang dari seminggu. Nyiapin bahan buat ngajar dan habis KKN langsung UAS, jadi mau nyicil belajar dari sekarang. Nice. Tapi terus aku gugup. Udah beberapa kali ya, ngajar tapi belum terbiasa. Untung nanti ngajarnya gak sendirian, but still. But overall, I'm happy and cannot wait for Wednesday. Hopefully, everything goes well and runs smoothly. Okay, that's all. I gotta go because this girl is busy and wanna do some hard goals. Bercanda. Thank you for reading this fan mail, Evan. Thank you, Afia, for sharing that. That's gonna be awesome. Really awesome, though. Kalau misalnya bisa kekayaan sekarang. Good luck, ya. Pasti bisa, aku yakin. Alright then, thank you so much Yafia for sharing, and now let's get on to the next one, yaitu Varenya Angela, one of our lovely Yafia members. Hi Brit, salam kenal ya, baru-baru ini aku ngikutin konten kamu dan ini pertama kali aku bikin fan mail, agak deg-degan juga ya, thank you so much Brit. Okay, aku buka docsnya ya, hold up for a moment, this one has to be downloaded just yet. Tapi gak apa-apa sih. So everyone yang belum pernah kirimku fan mail, everyone yang kayak masih malu-malu, kirim fan mail, cause I really, really wanna hear your stories. Okay. Okay. Let's see how this one goes. Okay. Hi Brit, how's your day? Semangat terus ya Brit. Oh iya, salam kenal ya. Aku baru-baru ingetin konten-konten kamu and I'm really enjoying your content. So aku lihat di Instagram, kamu ada fan mail ternyata. Aku pengen jadi coba cerita. Okay. Sebenarnya aku gak pernah cerita ini ke siapa-siapa. Lebih kayak gak tahu harus cerita ke siapa dan gak berani buat cerita ke orang lain karena takut nanti malah dihakimi. Ha. Gak apa-apa, kita gak bakalan judge. Oke, jadi tahun 2013 itu mama aku meninggal. Aku sama adek aku shock banget karena mama perginya cepet banget.
aku nggak tahu kalau mama sakit, dan emang mama aku itu nggak pernah mau nunjukin ke anak-anak kalau dia sakit. She's a strong woman, that's for damn sure of you. And that's for damn sure, okay? Fuck. Nanti kita lanjutin dulu. Setelah mama meninggal itu, aku dan adik aku tinggal di keluarga mamaku. Apaku emang masih ada, tapi aku gak mau tinggal sama papa, karena papa aku sebelum meninggal emang udah nikah lagi, dan aku gak terlalu suka sama istri ketiganya. Setelah 1 tahun mama meninggal, aku ngerasa ada yang aneh sama perilaku adikku. Dia tiba-tiba jadi pendiam, sering sibuk sama handphonenya. Awalnya aku kira ya mungkin emang hal biasa aja, jadi aku biarin. Tapi lama-lama adikku jadi sering bohong juga, bahkan ketahuan mencuri juga di rumah. Dan itu gak cuma sekali dia ngelakuin, tapi berkali-kali. Dan ternyata ini sama ini adikku berteman sama orang yang gak jelas gitu, karena online. Umurnya pun ternyata jauh di atas dia, dan dia kebawa pergaulannya gak bener. Sampai akhirnya dia kabur dari rumah. Aku panik banget, adikku aku baru kelas 3 SMP. Dan aku gak tahu keberadaannya di mana. Sampai akhirnya aku dapat kabar kalau adik aku itu udah di Cilegon. Dia bilang mau tinggal sama papa aja. Aku setuju aja. Mungkin dia butuh kasih sayang lebih, tapi ternyata setelah tinggal sama papa, adik aku makin parah. Dia pindah agama, terus papa masukin pesantren, dan di pesantren dia melakukan banyak hal, dari mencuri, sering kabur dari pesantren, sampai minum obat banyak, gak jelas. Dan ya, akhirnya adik aku kabur juga dari papa. Dia tadi itu gak mau di pesantren, dia mau tinggal. Dia mau tinggal sama papa di rumah. Masuk sekolah biasa, tapi papa aku tetap mau masukin dia ke pesantren dengan alasan karena adik aku baru saja pindah agama dan perlu bimbingan yang lebih. Akhirnya adik aku gak mau tinggal sama siapapun, dan dia tinggal di jalanan, dan aku benar-benar gak tahu kabar dia gimana. Sampai akhirnya setelah 1 tahun adik aku muncul ngasih kabar kalau dia hamil dan mau nikah. Aku benar-benar stres banget saat itu. Aku merasa gagal banget jadi kakak, gak berguna banget jadi kakak. Adik aku umur 17 tahun hamil di luar nikah, dan menurutku aku itu semua. Semua itu salah aku. Aku gak bisa jadi kakak yang baik sampai adik aku bisa jadi kayak gitu. Aku down banget. Aku selesaiin baca ini dulu, oke? Maybe I'll read it. I don't know if I can read it out loud, tapi bentar ya. Aku gak bisa jadi. Kan aku down banget. Aku benci sama diri aku sendiri dan gak ngerawat diri aku, dan berujung sekarang jadi insecure. Aku menutup diri aku dari orang-orang dan tiba-tiba jadi introvert. Tiap malam nangis gak jelas, tapi gak tahu aku apa yang aku nangisin. Aku sampai sekarang ngerasa gak pantas buat disayang sama orang lain, dan sekarang aku udah single sama 3 tahun. Bener banyak yang berusaha masuk, tapi aku nyesel ngejauh. Aku yang awalnya pelayanan di gereja merasa kayak gak pantas aja pelayanan lagi di gereja, sampai mau berhenti aja gitu. Aku sempat juga mau nyusul mama, tapi aku mikir kalau nyusul sekarang gak mungkin ketemu mama kalau bunuh diri, yang ada masuk neraka. Tapi sekarang aku lagi berusaha buat nerima semua, dan berusaha untuk berpikir kalau ini gak sepenuhnya salah aku. Berusaha buat memperbaiki diri, karena sekarang aku jadi sering overthinking dan jadi orang yang lebih baperan gitu sama gak enakan. Tapi pelan-pelan lagi dicoba buat mencintai diri aku sendiri. Senang dan lega akhirnya bisa cerita ke orang lain yang sama ini aku simpen. Thank you so much, Brit. Terima kasih juga buat konten-konten yang membantu perhaluanku. Dan juga bagi buat semua terus ya, Brit. Oh man, that was fucking hard to read. Tapi thank you ya udah sharing itu semua. That takes a lot of courage. Yang aku pengen kamu, guys, yang aku pengen kamu tahu itu, it's not your fault. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Kamu selalu berusaha yang paling baik. In the end,
aku juga punya assistant. Just thinking about dilakuin apa-apa itu, it just fucks me. Kalau itu bisa diposisikan kayak uang sebayang ini benar-benar coba ya guys, ini benar-benar udah coba bantuin itu dong dan berusaha dia ngelari saya di dunia ini semua dia punya choice kamu udah lakukan apa yang kamu it's not itu adalah sebuah pilihan yang diambil. Kamu bukan yang ambil pilihannya, kamu gak pengen itu terjadi, tapi sometimes some people just do stuff yang gak masuk akal. It's a good thing that you're still staying strong, that you're still benar-benar kayak still going strong, still masih pengen hidup even though udah banyak putus asa. And it's okay kalau misalnya hati masih tertutup, it's okay, take all the time in the world. Dan belum harus cari pasangan kok, it's okay, still have a long way to go. Maybe the past is fucked up, tapi don't fuck the future up. And I know, benar-benar, kalau misalnya you got that. I know kalau misalnya kamu bisa kasih more value in this world than anyone else. I know you can just like people who I trust, people who've gone through shit, is the one yang bisa kasih nilai banyak-banyak, because they know how people suffer. Jujur, sometimes life can hit you hard. And it's okay kalau misalnya kita rasa kita bersalah. Tapi kalau misalnya the choices are when we can't change it anymore. You did your best. And you have to stay strong. Dan ku bangga banget kamu masih juga masih pelayanan gereja. That's something. You're strong, girl. And I'm proud of you. Seriusan aku bangga banget sama kamu. And I'm sure your mom will too. You're awesome, man. Thank you so much, yeah, for sharing this with me. And with everyone, it's truly, truly powerful message yang kamu kasih ini. And to that, ku bilang thank you. Seriusan, thank you for sharing this. So yeah, on to the next family. That was hard. That was seriously hard. Okay. Next, kita dari Not Your Able. Thank you, Frenia, by the way, once again for sharing. Sekarang dari Not Your Able. Fan me for Tuesday. Okay. Let's read it, shall we? Not Your Able, Abel. Maaf, kalau misalnya sering salah pronounce. Hi, Brit. How's life? This is actually me, very first time sending a fan mail to someone. Oh, and happy Monday to anyway,
on this Monday, I'm back to my usual annoying and boring routine. I'm just going back to college. I feel like in this semester, my aim to add college is just to take a long holiday for 3 months. Duh, seriously? Honestly, aku nggak tahu mau bilang apa di sini, but I think I want to ask you for advice. Sure. So why is it really hard for me to love or just have special feelings towards someone? Aku sering banget bilang sama close friends aku. I told them like, sumpah gue tuh pengen banget punya pacar, seenggaknya ada seorang pun yang mau dengerin keluh kesah kehidupan gue aja. While sama ada someone who can comfort me while crying. Tapi akunya sendiri yang bener-bener jadi orang yang gak jelas. I mean, ada yang ngedeketin aku, buat aku orangnya tuh terlalu picky kayaknya. Whatever reasons, kalau ada orang yang ngedeketin aku, pasti banget penyakit trust issues aku kumat. Anyway, but trust issues so kumat ke orang-orang sih. Even to my close person, aku pernah trust issues ke mereka. This has been going on for more than 2 years, I think. I've tried a dating apps before, but I still find it hard to trust people. Sempat juga aku ngerasa mungkin aku masih punya trauma kali ya buat pacaran. Karena mantanku sebelumnya itu nge-treat aku benar-benar toxic. And yeah, kita broke up dengan cara yang gak baik juga ya. You know what my ex did to me, what we both still together, it made me become an introvert person. Aku susah banget buat move ke orang yang baru aku kenal, mostly dengan cowok sih benar-benar setakut itu. Singkatnya aku gak mau usaha buat deketin orang. Ya pasti deketin malah takut. Oh iya, aku tadi di atas sempat mention kalau ya aku agak picky. Well yeah, it's because I'm afraid that I will get a partner who is really the same as my ex. I think it's enough for today's mail. Yeah, thank you for letting me share this story to you, Everett. I'm sorry kalau agak panjang, it's okay. It's not really. I wish this week will be awesome for you and me and us. Let's be happy, because the purpose of our life is to be happy. Well, as long as you're happy, I'm happy too as well. Yeah, Brett. I think dari pandanganku sih, I think it's a good thing buat be wary sama seorang, especially coming out dari toxic relationship. It's really important buat kita. Jadi ini tuh bahan pelajaran. And it's okay if you haven't found someone, it's okay, take your time. There will be days dimana kita rasa kayak aduh kita rasa lonely banget gitu. But trust me, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lonely lebih bagus daripada 1 tahun di abuse, ini gangguin sama orang toxic. Trust me with that. And I believe you're gonna find the right one. You don't have to chase anyone. Gak perlu pakai dating apa-apa. Focus on yourself aja dulu, okay? Treat yourself better. Make yourself live a life that's worth sharing. Gitu. It's okay kalau misalnya kamu rasa kayak kamu picky. It's a good thing. Apalagi for women, it's really a good thing. Yang gak good thing itu kalau misalnya picky, tapi picky-nya delusional, kayak pengennya cuma mentok kayak gitu, pengen tinggi atau apa. In the end, physic doesn't matter, because in the end, it's all gonna be gone. So what matters is personality. In the end. So yeah, gak apa-apa, take your time aja ya. You don't need to rush anything forward, okay? Okay. I think that's my advice for you. One more for this group. Just take your time. No need to rush, yeah. It's okay. Waktu masih lama. So you have all the time in the world, okay? Okay. Thank you, yeah. Abel, for sharing. And video aku udah. But yeah, thank you, yeah. Alright then, this is the final fan mail dari not minus. Minus, of course. Fan mail from Mr. Brett. Kepada yang terhormat Bapak Brett di tempat. By the way, thank you ya tadi for sharing fan mail Abel.
No, let's continue lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan untuk membaca fanmail ini. Mohon maaf peringat terlalu formal, dah lah saya mau cerita. Sebenarnya bukan cerita sih, lebih ke curhat. Betul, ini saya nulis fanmailnya sebelum nonton live Mr. Beat di TikTok. Yup, tengah malam. Akhirnya setelah sekian bernama, setelah beberapa Tuesday Mood yang saya dengar dan beberapa curhatan yang saya kirim, itu saja belum, saya memutuskan untuk mengirim fanmail ini. Jujur, pengen banget sebenarnya ceritain hal-hal random yang mungkin bakal menarik, tapi sayangnya tiap kali ku pikir ulang kayak cerita itu kedengeran gak penting. It's okay kok, seriously. Kadang pengen sharing masalah apa yang terjadi di rumah, pengen ceritain apa yang ku kangenin, atau sekedar ngereceh aja gitu. Tapi kenapa entah kenapa rasanya kayak iya apa sih, cerita lu gak penting, atau itu cuma lu yang lebay nanggepin masalah. Kadang capek juga gitu nyimpen semuanya sendiri. Di satu sisi aku selalu merasa ada suatu hal yang gak bisa aku share ke orang lain. Sialnya itu generalisir. Seakan semua kekacauan di dalam benak itu gak penting buat di-share dan berakhirnya jadi tangisan bisu di kamar. Mungkin kalau tembok pintu dan barang-barang lain di kamar bisa ngomong, mereka bakal kasih tahu ke orang-orang apa aja yang aku tangisin. Hal-hal sepele dan yang gak terungkap. Dan sialnya aku terjebak di kamar ini sejak si kecil corona menyerang. X. Oh lord, epidemi. Epidemi nguap dah. Ngetik ini aja rasa berat. Mesti jadi pertentangan buat ini. Sebenarnya penting gak sih? Berkat teman-teman di live yang support, akhirnya fanmail berhasil ditulis. Thank you so much girls. Saya maafin kalau cerita ini gak penting atau memang ini gak penting. Entahlah. Maafkan juga kalau misal bahasanya nyamper, kadang formal, kadang gak formal. Well, ini masalah juga sih buat aku. Dari kecil aja, aku selalu ngajak ngobrol pakai bahasa Indonesia baku. Sejak TK lebih tepatnya. Mungkin sebelum TK juga sih. Sampai akhirnya aku kadang lebih nyaman pakai bahasa baku ketimbang bahasa gak baku. Tapi sekarang malah nyamper baku gak baku. Karena juga canggung kalau mau pakai bahasa formal atau informal di kondisi tertentu. Bahkan ngirim fan mail ini aja rasanya canggung banget. Dah lah bahasanya makin ngelantur, maafin. Sekali lagi makasih banget udah nyempetin baca fanmailnya. Akhirnya aku merasa lebih lega karena bisa cerita. Makasih juga buat teman-teman di TikTok yang udah yakinin aku buat ngirim fanmail ini. Sekali lagi maafin kalau cerita ini gak penting dan penuh kerendeman. Cukup sekian dari saya, Mr. Buat Mr. Bin, jaga kesehatan selalu, semangatin. Semangat diatnya, istirahat yang cukup, dan salam cuan. Semangat terus kontennya, dan duh, gak tau mau ngomong apa lagi, yaudah, segitu aja. So, once again, thank you and peace out. Bye-bye, best regards, minus. 2 points yang aku pengen kamu ambil dari sini, minus. Yang pertama, when you're sharing a fan mail, you're here to share, not to apologize. So please, share your stories. Ini poin kedua. No matter seberapa you rasa kayak gak penting itu, for us, any story itu bisa jadi bahan pelajaran hidup. Anggapin kayak cerita itu sebuah pelajaran, maybe sebuah halaman gitu. When you share an experience, when you share kayak your pengalaman hidup, itu benar-benar ngebantu orang-orang and helps a lot yang belum pernah ngalamin hal itu. So yeah, minus, you don't have to feel kayak ini gak penting banget, cause every story itu penting untuk dikasih tahu in one way or another. So yeah, don't apologize too much for sharing it, because here's your stage and you're here to share. So yeah, semangat ya. Okay, then so that's the end of the fan mails. Right now we're heading into Instagram questions. So yeah, okay, that's it. Okay, all right then, let's go and do it. So who asked better questions? Oh, sial, dari tadi gua terus. Okay, so here it goes. Kita dari responses paling bawah dulu, oke? Okay? Brit, mengapa anda ngerosting diri sendiri di FVD? Okay?
Actually, kalau menurutku sih prinsipnya, kalau misalnya you can't laugh at yourself, gimana cara you bisa laugh at then ntar aku karena saking ngantuknya deh. Kalau misalnya kamu mau nge-share, kalau misalnya kamu gak bisa ketahuan diri kamu sendiri, mending kamu gak usah percaya. Itu sih aku percaya gitu. So that's why I seru aja bercanda, to be honest. Like kalau misalnya kamu mau sharing sama seorang, sometimes cara buat orang open up itu dengan cara share cerita yang seawkward dari yang pernah kita alami. Oh my lord, aku udah melantur banget ngomongin, but maybe we'll just continue. Okay. Thank you ya Molida for sharing that. For asking the questions. Sekarang Delia, Delia Nindi, how to be great girlfriend? Simple. Be pengertian, be pengertian. Just be gone and be awesome. Dan ketiga jangan sombong. I think that's it. Those are the main ingredients. Masih ada banyak lagi tapi those are the main ingredients. Okay, now Nana 17. Ada gak konten Divin dulu menurut kamu kurang memuaskan? Thank you. I think the twins is one of them. I wish I could improve more with twins. Ya kebetulan no. Gak jadi. I still have a lot to improve on. So yeah, just wait and see. And now we go to Angelina. Did you miss me? Absolutely. We all miss you, Angelina, okay? Jangan sedih-sedih ya. You can do it. Okay. Sumpah ini aku cepet banget ya. Karena aku ngantuk nih, gak bong dah. Okay, now just 10. Biasa bikin video Divian Room pas kapan? Biasa tengah malam. Soalnya biar gak ketahuan. And then dia juga tanya, pernah gak? Pas lagi rekam suara terus ketahuan. Not yet. Kalau misalnya ketahuan udah bahaya banget sih. Fix. File. Udah buat. Udah bikin nyesek pasti itu. Alright then. Let's go to the next question. Adele tanya, how tall are you, Mr. Indo-British? I'm a little bit below average height. Aku gak tinggi-tinggi banget. And I don't really mind. Because if you love me because of my height, then you suck. Enggak lah. I mean like, it's really shallow kok, cuma kayak gitu doang. So yeah. Alright then, let's continue. Dari not minus juga. Minus tanya, dapat meme buat di IG dari mana sih sir? Kok bisa serece ini? Aku buat meme pakai meme generator kayak Memetic, meme generator premium, sama easy. Meme maker, all of them are first, I think still free to play, tapi sumpah enak banget ya. So yeah, okay then, go on to the next one. Rahma 12123, apa alasan bikin YouTube Indobread dan kenapa namanya Indobread? Sekian, terima kasih. Just like how I always said, Indobread itu like berawal dari kayak there's a lot of stuff like for example ada dua faktor sih. One is because I was working with that and the second karena aku pengen promosinya Indobread SMR ini. Aduh tuh kan sumpah ini ngantuk ini melantur banget, gak bohong, salah ngomong lagi. Oh ya sih itu. And kenapa aku namanya Indo-British? Cause aku bisa Indo dan aku bisa ngomong Inggris with a British accent. So yeah. Alright, let's go to Evangeline. From the scale of 1 to 10, how much do you love me? Let's take it to 100, shall we? Thank you, aku mesin banget semua. Kalau misalnya udah ke title kayak gini dah. Fix, valid, not bad.
Okay, now next one, who's there? Tanya. Wait, I think I'm hold up. And yeah. So here's a question that is Felicity. Hold up, Kubuka. Felicity is actually a really awesome name though. Teman-teman kamu tahu nggak kamu jadi ASMR boyfriend? A few knows kamu sekarang aku ASMR boyfriend, and untuk mereka nggak dengar, but most of them nggak. Soalnya kalau misalnya semuanya tahu, bisa bahaya sepertinya. Alright, then let's go to Bucin with BTS. Pacarnya siapa? Aku selalu bilang aku nggak punya pacar. If I already have it, I wouldn't waste my money. Blah blah. But ya Tuhan, aku ngantuknya sudah parah banget. Kayak simpelnya aku gak ada pacar. And finally Bektire Lunazila. Ini sambung. But yeah, kayak you. Cara supaya baik-baik aja setelah di ghosting, it fucking hurts, okay? Ghosting itu sakit, tapi kita juga perlu pikir apa yang kita kehilangan dari di ghosting. Ya cuma cowok yang kita masih belum tahu kalau pacaran gimana kan. Kita malah dapat banyak untung dari kode-kode di ghosting. Pertama, kita bisa ngehindarin dari cowok kayak gitu. Yang kedua itu kita nggak dimintain cuma buat keuntungan doang. So yeah. Kalau misalnya rasa di ghosting, don't feel sad, okay? You got this pokoknya. Masih jauh banyak yang lebih bagus, and there are a lot more visions in the sea. So yeah, semangat ya. And that's a wrap for the day. Thank you so much everyone for getting fan mail. Suara apa? Kayak ada yang klik kenceng banget ya. Kayak dari luar deh. But anyway, thank you so much ya For sending the fan mails and juga questions. I'm looking forward to your story next week. So yeah, I love all of you. Dan kalau misalnya kalian mau bantu support, bisa lewat traktir ya. I'll see you guys later ya. And peace out. Bye bye.